Orang tua anak-anak ini, Bapak Daniel saat ini masih belum Muslim, ya. Tetapi mempersilahkan kepada para ananda ini untuk memeluk agama Islam. Ini adalah sebuah kelapangan hati yang luar biasa. Saya sendiri merasa bangga ya, salut kepada Bapak. Sebagai Kristen mengizinkan istri dan anak-anak itu jadi Muslim, toleransi luar biasa. Saya akui itu. Di dunia ini barusan satu seperti Bapak saya temui, mungkin satu-satunya mengizinkan istri dan anak Muslim semua. Bapak masih tetap Kristen, luar biasa. Memang dalam Islam itu luar biasa. Segala kegiatan kita lakukan itu ada mengandung pahala. Kita berjalan saja ke masjid, itu setiap langkah itu berguguran dosa. Nah, begitu juga kita wudu saja. Setiap kali kita wudu, maka air itu bercucuran dan dosa juga itu sudah berguguran. Jadi itu luar biasanya Islam. Kita baca Al-Quran saja, itu pahala. Ya. Setiap kali kita sholat di rumah, satu pahala. Di masjid, 27 pahala. Di masjid Nabawi, 1000 pahala. Di masjid Haram, 100.000 pahala. Anak-anak doakan ayahanda ikut dalam satu keluarga. Itu kan pengakuan itu berasal dari dalam hati. Kalau merelakan anak-anak itu syahadat, mengakui Allah satu-satunya dan Muhammad utusan, berarti di dalam hati Bapak juga itu sudah. Iya. Itulah Muslim, tinggal diresmikan pengakuan secara ofisial, iya, tinggal diarahkan ke sana. Tetapi sebetulnya sudah Muslim. Anda masuk Kristen, Anda bisa menguasai tentang keberadaan Torah agama Yahudi. Ketika Anda berada dalam Islam, Anda menguasai kitab suci, Alkitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Karena apa? Karena Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu ada tokoh-tokoh penting dan peristiwa-peristiwa penting itu semua ada di dalam Al-Quran. Tapi Al-Quran itu bukan berarti meniru, bukan. Tetapi Allah sendiri yang berbicara. Kenapa saya katakan bukan meniru? Karena Bible Perjanjian Lama bahasa lain, bahasa Ibrani. Perjanjian Baru mungkin bahasa Yunani. Al-Quran bahasa Arab. Jadi bukan meniru. Iya, dan ada toko yang sama tapi berbeda nama, gitu. Ada para ahli bilang begini, saling melengkapi. Tapi kalau menurut saya, ya ini satu komparatif saja, ya, gitu. Dan memang dalam Islam nanti, ya mungkin orang-orang takut kalau masuk Islam itu sholat. Kadang-kadang sholat itu apa jauh lima waktu ya, jadi ya salah satunya itu. Cuman saya melihat ketika orang-orang waktunya terus mereka bisa tepat waktu, saya kok, ih luar biasa ya. Iya, kalau pengalaman saya Pak gini, saya sholat lima waktu sehari. Pertama, ternyata sholat itu mendekatkan roh hati saya kepada Allah. Jadi ada sukacita sekali sebelum waktunya sholat. Pada saat mau mendengar suara azan, saya sudah senang.
Jadi mendekatkan diri kepada Allah yang pertama. Kedua, kita melatih berbicara kepada Allah dalam bahasa Arab. Jadi apa yang kita sebutkan dalam bahasa Arab itu akar semua bahasa, baik bahasa Arab modern atau bahasa Al-Quran. Itu akarnya. Ketika kita menghafal dan sebutkan dalam sholat itu, lebih mudah kita menguasai bahasa-bahasa lain yang ada hubungan dengan bahasa modern Arab dan bahasa Al-Quran. Ya. Baru ketiga, sholat itu memiliki fungsi kesehatan. Gerakan-gerakannya itu diakui oleh para dokter. Baik lutut, sujud, lalu berdiri, itu ada hubungan dengan gerakan tubuh kita ini menciptakan jantung itu bergerak, lalu urat dan darah juga bergerak dan sebagainya, membuat tubuh kita itu sehat. Jadi ada double versi, kalau sehat jasmani, sehat juga rohani. Kira-kira itu begitu, Pak.